Allah yang berkenan di bawah sana, amin. Amin. Ya Allah, minta duit ya Allah. Amin. Dan minta duit ya Allah. Amin. Kita tunang ngaku-ngaku pengen haji, pengen insya Allah. Insya Allah. Nah, di sana itu imamnya pas iktidal rokaat kedua dari sholat subuh, iktidalnya lagu. Dia lagu kayak sami Allah liman hamidah. Ada diritan Rabbana lakal hamd. Kita sujud-sujud dari dia lagu. Nah, kenapa lagu? Karena imamnya lebih yang dibelakang lima tahapnya macam-macam itu bukan semacam maka kalau macam-macam tidak baca di semacam ke. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ulik, al-fatihi lima sabab, nasirul haqqi bil haqq, al-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izzana fi uyunihim wa ja'alna wujaha'a fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsirun nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mudian bila mithal falakal hamdu falakal minnatu walaka syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Nur Khairiyah yang insya Allah selalu kita diberikan rahmat, diberikan kasih sayang, pandangan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah masih puasa hari ulang tahun HUT 17 Agustus 1945 Grup Syarofal Anam dari Majelis Taklim Nur Khairiyah untuk menyambut ini memakai kostum merah putih. Insya Allah semangat kita terus membara. Nanti dan kesucian hati kita insya Allah terus ditambahkan oleh Allah sesuai dengan mutu daripada perayaan HUT yang ke-77 ini, yaitu pulih dengan lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Masya Allah, ini harapan bangsa kita. Pulih lebih cepat. Pulih dari apa? Pulih dari segala-galanya. Pulih yang nomor satu bagi negara tentunya keadaan ekonomi. Insya Allah keadaan ekonomi pulihnya lebih cepat. Kemudian yang kedua, pulih dari penyakit corona yang nak dinaikkan lagi. Insya Allah pulihnya lebih cepat, tidak ulang-ulang lagi. Kalau diulang lagi, mana nak bangkit lebih kuat. Kita berharap
insyaallah di HUT yang ke-77 ini, insyaallah negeri Indonesia dibersihkan dari segala macam penyakit, dihilangkan dari segala macam bala musibah, dan insyaallah pejabat-pejabat yang memegang daripada amanat pemerintahan, insyaallah mereka diberikan kekuatan untuk menjadi pejabat-pejabat yang jujur, pejabat-pejabat yang amanah. Kita tidak butuh pejabat yang pinter tapi minteri. Yang kita butuh pejabat itu yang jujur, yang amanah. Meskipun dia tidak pacak ngomong, tidak lihai ngomong, tapi gawinya banyak. Kalau nak bangkit lebih kuat, jangan banyak omong, tapi banyak berbuat. Perbuatan jujur, perbuatan yang amanah, insya Allah itulah karakter ataupun sifat daripada pejabat-pejabat kita. Amin. Amin. Dan kita berharap insya Allah kita warga Palembang, masyarakat Palembang secara khusus, dan rakyat Indonesia secara umum, di hari kemerdekaan ini yang ke-77, insyaallah ke depan kita dimudahkan, dimurahkan rezeki, mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang membuat kita tambah dekat dengan Allah, tambah rajin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita memulai majelis, mari sama-sama kita sholawatan dulu. Sholawatan dengan sholawat tasyhidil zalimin bil zalimin. Insyaallah dengan sholawat ini rahmat Allah tercurah untuk kita. Kita mendapatkan perlindungan dari Allah, dan orang-orang yang pengen berbuat zalim kepada kita, kepada negara kita, kepada agama kita, insya Allah mereka disibukkan satu samurai. Wong zalim sibuk dengan kezalimannya deh. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashlil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
Fikih sholat. Di pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari tentang rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, dan yang sudah kita bahas juga sunnah-sunnah di dalam takbiratul ihram. Kemudian sunnah setelah kita takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah, lalu disunnahkan sebelum kita membaca Al-Fatihah mengucapkan ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan setelah Fatihah kita disunnahkan untuk sakta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu, maca rabbil firli wali walidayya, kemudian baru amin. Kemudian setelah kita mengucapkan amin, disunnahkan untuk diam sejenak atau dengan bahasa fikihnya sakta. Kita diam sakta, diam dulu, baru lanjut kita membaca surat-surat yang kita hafal dari Al-Quran. Dan disunahkan sebagaimana yang sudah kita pelajari, di saat kita membaca surat itu disunahkan surat yang kita baca di rokaat yang pertama itu lebih panjang dibandingkan surat yang kita baca di rokaat yang kedua. Kalau misalnya di rokaat pertama itu suratnya 7 ayat, maka di rokaat yang kedua surat yang kita baca 5 ayat. Kemudian disunnahkan surat yang kita baca itu urutan. Artinya jangan dari bawah ke ujung, tapi dari ujung ke bawah. Ujung dulu baru bawah, ya. Jangan dari bawah ke ujung. Maka misal kalau di rakaat yang pertama kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, maka di rakaat yang kedua bacanya qul a'udzu birabbil nas, bukan qul huwallahu ahad. Nah ustaz, kalau misalnya di rakaat yang pertama aku membaca qul hu, kemudian di rokaat yang kedua kalau aku baca qul a'udzu birabbil falaq, maka jumlah ayat di dalam surat Al-Falaq itu lebih banyak dibandingkan jumlah surat ayat yang ada di surat Al-Ikhlas. Di rokaat pertama aku terbaca qul huwallahu ahad. Nah, di rokaat kedua kalau aku maco Al-Falaq, maka surat yang di rokaat pertama lebih pendek dibandingkan di rokaat yang kedua. Tapi dia urut. Urutannya betul. Urut, habisnya pun aku menjawab Al-Falaq. Makmana ustaz? Katanya sunnahnya satu, yang pertama lebih panjang dibandingkan yang kedua. Dua, disunnahkan urut
urutan. Nah, kalau aku meloi urutan, maka yang pertama pendek, yang kedua panjang. Makmano ceritonyo, jadi dikatakan oleh ulama, utamakan urutan. Jadi tidak masalah. Jangan kita dari kulhu, mentang-mentang kulhu ini ayatnya lebih pendek dibandingkan al-falah, maka rokat kedua kita maju surat di pojok kulhu. Aku yuk. Di pojok yuk. Yo, bisa inna atau inna kulhu. Pojoknya misalnya inna aja anasullah. Pojoknya kita maju atau kita kayak inna atau inna we. Yang ini empat atau tampak siapa sama-sama itu kan, atau kayak inna atau inna ambil diko. Nah, maka lu saat aku nambah inna atau inna di rokaat kedua, atau aku baca al-falak di rokaat yang kedua, jawabannya melo atau membaca surat al-falak, meskipun panjangnya lebih daripada surat al-ikhlas. Nah, ini apa yang dikatakan oleh ulama. Cuma kalau lebih lemahnya lagi, ini lebih lemahnya lagi. Kalau misalnya di rokaat yang pertama itu kita terbaca misal kulhu, maka setelah kulhu baca al-falak di rokaat pertama. Jadi dua surat habis kulhu wallahu ahad selesai, jangan rukuk dulu, kita baca surat al-falak supaya kali di rokaat yang kedua kita baca surat al-falak. Terbayang ya? Sunnah seperti itu. Kemudian disunahkan pas kita maju surat ini, kita ini ulang-ulang dulu. Karena kalau tidak ulang ini tidak pulih. Tidak pulih lebih cepat, tidak bangkit lebih kuat. Jadi diulang-ulang dulu, diulangi terus. Kita disunahkan pas maju al-fatihah, pas maju surat-surat pendek itu satu ayat diwaqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siko-siko, jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh, boleh. Disambung wasol boleh, tapi sunnahnya waqaf. Meskipun napas itu panjang. Kalau kita biasa menyelam musuh-musuh biasa sampai apa nanti bareng-barengan nanti nemu mangkok cino dan nemu apa nanti macam silakan kalau nafas panjang, tapi sunnahnya tetap kita sunnah satu ayat. Setelah kita membaca surat selesai, maka jangan langsung ruku, disunnahkan sakta. Disunahkan kita diam dulu. Misalnya aku namanya minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Jangan minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Boleh. Tidak masalah kalau langsung, cuma sunahnya ada sakta. Jadi sakta itu sunnah. Kapan sunahnya? Yaitu sebelum kita ruku. Nah, pas kita nak ruku, disunahkan membaca takbir. Takbirnya, sebutannya takbir pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Takbir perpindahan namanya takbir intikol bagi lam, intikol bagi huruf lam. Jadi intikol pindah. Kalau yang pertama kali kita sholat ada takbir, namanya takbir rotul ihram. Itu wajib rukun. Kalau takbir rotul ihram wajib rukun. Kalau takbir selain takbir rotul ihram, namanya takbir intikol. Takbir intikol. Aku takbir intikol pindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Jadi sunnah sebelum kita rukun,
kita baca takbir, kita mulai turun, maka mulailah lisan ini untuk mengucapkan Allah. Selesai takbir, selesai juga sampai di batasan ruku. Jadi dari mulai tegak, Allahu Akbar. Nah, itu sunnahnya. Jadi takbir disunahkan panjang mengikuti gerakan sholat kita. Dari mulai kita tegak nak turun, mulailah baca takbir, Allahu Akbar. Ini sunnah. Ustaz, kalau dia ruku kita baca takbir boleh tak? Turun be, boleh, tak masalah. Tak masalah kalau takbir itu sebatas sunnah. Cuma kalau dia tidak takbir, maka pahalonya jadi kurang sempurna. Boleh tak ustaz kalau takbirnya dia tidak panjang, bergerak dulu baru takbir? Allahu Akbar. Nah, turun dulu. Turun dulu, turun, turun. Turun itu artinya? Turun itu artinya? Tidak naik. Turun itu artinya naik. Tidak salah. Nah, jadi turun, turun dulu. Set, baru Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Dapat sunnah tak? Dapat sunnah. Sitok sunnah baca takbir. Tapi tak dapat sunnah manjang gentar takbir. Jadi sunnahnya Allahu Akbar, itu sunnah. Kemudian ustaz kalau bisa dibalik, dia takbir dulu baru turun, Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Jadi cuma itu kehilangan sunnah memanjangkan takbir. Allahu Akbar. Kemudian pas kita turun sambil maju takbir, disunahkan kita ngangkat tangan. Yang mana kesunahan ngangkat tangan ini, posisi tangan sama seperti pas kita takbiratul ihram. Telapak tangan jangan dicengkeng genian. Nah, kemudian jangan gaper, agak direnggangkan jari, dan telapak ini ngadep ke arah kiblat. Allahu Akbar, itu sunnah. Dan di dalam ruku, ruku itu ada wajib, ada sunnah. Ruku diwajibkan ruku atau dia kita nunduk. Yang wajibnya itu nunduknya. Adapun memegang lutut, dengkul dengan kita punya telapak tangan, tidak wajib. Yang wajib itu nunduknya. Nunduk sekiranya kalau tangan kita nak megang dengkul dapat. Paham tak kira-kira? Nunduknya itu bukan sekedar nunduk. Bukan sekedar nunduk, tapi nunduk sekiranya kalau tangan kita ni nak megang kita punya lutut, nak megang kita punya dengkul, maka dapat terpegang, maksudnya itu tersentuh, tercetel. Nah, yang nyetel itu bukan, minta maaf, bukan yang bukan perut-perut jari, tapi telapak. Nek boso jawi ini pun epe-epe. Bakso jawi ini epe-epe. Jadi epe-epe ini telapak tangan. Nah ini, nah kemudian kita disunahkan kalau lagi-lagi disunahkan apa dia, ini siku kita dijauhkan dari kita punya pinggang, dibentang ke. Kemudian apa kalau dia lagi-lagi disunahkan perut ini agak dijauhkan dari paha, jangan mulai ngicip itu. Nah, kalau perempuan kebalikannya, tangannya tidak betul. Atau mungkin kata almarhum Satopik, atau cendekannya. Atau ratesannya. Nah, pas kita rukuk, yang wajib itu cuma nunduk. Adapun bacaan, maka bacaan di dalam buku itu hukumnya sunnah. Apa sunnah yang kita baca di dalam rukuk?
Di dalam Al-Quran Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Nabi pas turun ayat ini, beliau ngomong sama sahabat-sahabat, ija'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah zikir ini di dalam ruku kalian. Maka di dalam ruku itu sunnah maco subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnahnya berapa kali? Sekali sudah cukup dapat sunnah. Cuma yang sempurna jangan sekali, tapi tiga. Boleh nambah? Boleh lima. Boleh nambah? Boleh tujuh. Boleh nambah? Boleh sembilan. Boleh nambah? Boleh sebelas. Nambah lagi? Jadilah. Jadi lagi sakit tinggal. Apalagi kalau kita jadi imam, kesian makmum. Mano wah ini tak tega-tega. Kalau kita jadi imam, ngempeklah bilangan yang tiga, jangan lebih tiga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian disunnahkan sunnah pas kita ruku, yang kata wong wajib itu tidak wajib, itu sebatas sunnah. Ngatoke kita punya punggung belakang, dengan punggung kita punya leher sama kepala bagian belakang, sunnah lurus seperti papan, itu sunnah. Jadi kalau misalnya ada punggungnya nyengkuk, itu tak masalah, selama punggungnya bisa dia tangan dia nyeri ngempet daripada dia punya lutut, selama bisa tak masalah. Nah Ustaz, ada sebagian ruku sholat tangannya bukan cuma nyentuh lutut, ke bawah lagi dia. Ke bawah lagi. Lemah ketinggian boleh tak? Boleh, cuma tidak sunnah. Bahkan bisa jadi makruh karena sunnahnya sebatas lutut. Kok dia megang sampai ke betis? Aduh, punya lutut megang sampai ke betis, itu tidak sunnah, malah itu makruh karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa kesunahan di dalam ruku. Nah, kemudian setelah kita ruku, ada namanya iktidal. Ini kita balik lagi tegak. Tegak dari ruku menuju iktidal disunnahkan, baik kita sholat dewean atau kita jadi imam atau kita jadi makmum, baik sholatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kita sunnah pas dari ruku ke iktidal tegak untuk membaca sami'allahu liman hamidah, sunnah. Jadi jangan melok-melok. Ada wong yang jadi makmum, imamnya sami'allahu liman hamidah, makmum dah maco, dia langsung maco rabbana lakal hamdu, idah, itu salah. Sunnahnya imam maco sami'allahu liman hamidah, makmum juga mela maco sami'allahu liman hamidah. Lalu setelah i'tidal, sama-sama imam maco rabbana lakal hamdu mil as-samawat, dan seterusnya makmum juga maco rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Nah ini sunnah. Jadi jangan salah, jangan melok-melok wong. Atau wong yang dionyo pas kita sholat berjamaah samping dia jadi makmum, sami Allah liman hamidah, besar kok suaranya, rabbana lakal hamdu. Dari mana? Tidak salah. Yang betul kita kalau makmum tetap disunahkan sami Allah liman. Nah, kemudian kalau kita sholat, sholat yang kita gabikan sholat subuh atau sholat witir di 15 yang kedua dari bulan Ramadan, maka pas iktidal di rakaat yang kedua kalau sholat subuh atau kalau sholat witir di rakaat yang terakhir, kita disunnahkan untuk membaca doa qunut. Ingat,
doa kunut itu sunnah, bukan wajib. Pas sholat subuh, doa kunut itu sunnah, bukan wajib. Diulangi, pas sholat subuh, doa kunut itu sunnah, bukan. Artinya kalau ada wong yang sholat subuh, dionyo tidak berkunut, sah dia punya sholat. Kalau ada wong sholat subuh, dia baca doa kunut, sah sholatnya dan dapat pahala tambahan. Nah, doa kunut ini bunyinya Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka tahdi wa la yudha 'alaik, wa lakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu doa kunut yang biasa dibaca. Kalau dia jadi imam, Allahumma hdina. Nah, kalau dia sholat yo dewean, Allahumma hdini. Boleh dah Ustaz aku sholat dewean nanti dina? Boleh beda tapi maga. Bukan doa aku nak orang maga. Allahumma hdini dewean jadi makmum. Tapi kalau dia nak mati dina, bagus dah masalah. Dia mendoakan kalau umat Islam, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah petunjuk sebagaimana engkau telah memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Bagus doanya. Nah, itu doa kunut. Doa kunut yang biasa dibaca. Kalau kita berjamaah jadi imam, maka keraskan suara Allahumma hdina fiman hadait. Kita jadi makmum. Amin. Aminnya kuat-kuat. Sama seperti kita jadi mati walang dolim. Aminnya kuat-kuat. Jangan diam-diam. Imam maco doa kunut subuh suaranya. Aku seendepan berhati Allahumma hdina fiman hadait. Mari dengar. Subuh telah ngantuk. Hari dingin pula. Hari dingin ngantuk. Doanya tidak tegas. Allahumma hdina fiman hadait. Tegas. Allahumma hdina fiman hadait. Wa'afina fiman amari. Harus. Wa'ina syaruma tubay. Amin. Nah, kemudian falakal hamdu ala ma'adakurun. Amin. Fa'ina katandi. Walai. Sampai nasalfiruka. Itu kita membarengi imam. Jadi pas imam wa'ina syaruma tubay. Amin. Fa'ina katandi. Dia baru aku suaranya ada makmum membarengi imam, bacanya bareng-bareng. Kemudian pas imam sholawat wa sallallahu, nah ngangkat suara lagi, ngangkat suara wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Makmum makmum duo, boleh melok membarengi imam atau dia tidak melok, tapi pas imam selesai sholawat dia baca amin. Melo wassallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alihi wasallam. Melo bandar atau dia enggak melo, diam. Wassallallahu alaihi wa terus wasallam amin. Itu boleh. Nah, yang lebih bagus lagi melo plus amin. Ya, paham enggak kira-kira? Paham enggak kira-kira? Paham. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kalau kita sholat di masjid, di musola, kalau misal contoh kita pergi ke Masjidil Haram, kita pergi ke Masjid Nabawi, imamnya sholat subuh tidak maco doa kunut. Ustaz kamu tidak maco, Ustaz di sana tuh. Oh, jangan samakan mereka dengan kita. Nama masjidnya ada beda. Kalau kita Masjid Nurul Huda, di sana Masjid Makkah Madinah. Madinah beda. Yang beda enggak bisa sama.
imamnya beda. Kalau di sini imamnya Sutris. Sanu imamnya Abdul Rahman Sudes. Kalau kita Sutrisma Sadis. Kalau dia Sudes, kalau kita Sadis. Jadi makanya jangan makan-makan, makan santai saja. Santai saja. Kan ini sebatas sunnah. Jangan ikut-ikut. Ini balik umrah, balik haji. Kamu tak tahu. Ini salah. Salah gimana, Pak? Sholat subuh itu tidak hati pun itu. Kenapa tidak hati, Pak? Pun aku di sana selama seminggu, dua lagi tidak hati imam sholat subuh macam doa kunut. Nah, kira-kira omongan ini betul atau salah? Omongan yang tidak hati pun di sana betul. Tapi nyala ke wong Indonesia, wong Palembang salah. Jadi galau-galau itu betul. Wong Palembang mati kunut betul. Wong Mekah Madinah tidak berkunut juga betul. Nah, Ustaz, pas aku sholat di Masjid Nabawi, pas aku sholat di Masjidil Haram, melok sholat subuh berjamaah sama imam sano. Kemudian pas sholat subuh diyonyo ida pati doa kunut mak mano, boleh dah aku berkunut? Imam tidak berkunut, aku berkunut boleh dah? Tak. Urin lebih cepat, bangkit lebih kuat. Boleh tak berkunut? Boleh. Makonyo di sana itu, kalau bapak-bapak hadirin hadirat pernah sholat subuh di sana, insya Allah yang belum pernah di sana, amin. Amin. Allah minta duit ya Allah, amin. Dan minta duit ya Allah. Kita tunang ngaku-ngaku pengen haji, pengen umroh. Insya Allah, insya Allah. Nah, di sana itu imamnya pas iktidal rokaat kedua dari sholat subuh, iktidalnya lampu. Dia lampu kayu. Sami Allah liman hamidah. Ada jilidan. Rabbana lakal hamd. Tidak sujud-sujud dengan dia. Lamu. Nah, kenapa lamu? Karena imamnya nanti yang di belakang ini matahapnya macam-macam itu bukan semacam itu bukan semacam. Maka kalau macam-macam tidak baca di semacam ke. Jadi beliau menunggu ngenteni di kita. Kamu, aku tidak kunut. Bahasanya itu kan yang ngomong sama orang. Hei, aku tidak kunut, aku kunut lah. Baca. Jadi bahasanya itu nunggu kamu berkunutlah tunjuk waktu. Setelah tunjuk waktu baru kita sujud melodi. Jadi bisa-bisa baik pas di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, meskipun imamnya tidak berkunut, kita boleh untuk berkunut. Ustaz, itu kan kalau imamnya ngerti di sana. Nah, kelipah imam tak mana? Imam Sami Allah liman hamidah. Langsung dia Allahu Akbar. Dia tidak nunjuk. Dia tidak nunjuk waktu untuk kita berkunut. Atau imamnya lupa. Dia biasa berkunut, tak tahu dia lupa. Boleh tak imam lupa? Boleh. Kenapa boleh lupa? Imam juga manusia. Ya, imam juga manusia. Gak bisa lah. Kita juga sering lupa. Manusia, manusia. Manusia itu tempatnya lupa. Tapi kalau lupa itu bahaya. Makanya kata orang dulu tuh, kalau berjalan sama-sama jangan sering pegang-pegang buta. Ya, betul ya. Jadi kalau pegang selagi itu kan juga selagana. Biar ingat katanya. Katanya. Nah, kalau imam lupa, dia lupa ngaco kulut, sah tak sholatnya? Sah. Ingatkan, kalau imam lupa, dia sudah nak begak sujud, dia sudah lebih dekat ke bawah, jangan dicium ke subhanallah. Jangan. Gitu nih. Jangan. Subhanallah tak boleh, boleh ni. Ya, bakal sholat gitu. Jadi dia tubuh, dia gelap tubuh. Kalau kenapa kalau kita undang dia, subhanallah. Dia mau naik lagi,
sholat di batal. Dio batal, kita masih melo dio, kita melo melo sekaset. Eh usah sekaset, jangan. Jadi apa no? Dio uku intikal, tipu-tipu dio sulit, tidak berburut, tak mampu, biarkan sendiri. Karena dia juga manusia seperti kita. Maafkan dia, maafkan dia. Lalu apa no kita? Kita boleh untuk kunut, boleh untuk kunut kalau sempat. Kira-kira sempat tak? Sempat kalau kunutnya model kunut pendek. Nah, ingat kan, ingat itu kunut pendek. Kunut pendek tuan kuyo. Ibu-ibu ingat ke? Ini ada doa kunut pendek. Kapan doa kunut pendek ini dibaca? Kapan? Kapan kalau imam lupo? Imam lupo kita masih ada kunut. Anak dino dulu. Ini kalau tak salah dia ngomong ibu. Nah dia ngomong gitu. Jadi kata ulama, kunut itu doa yang kalau kita. Pertama doa, yang kedua pujian, yang ketiga solawat. Jadi doa apa baik, bunyinya makmano baik, kalau ada doa, ada pujian kepada Allah dan ada solawat kepada Nabi, maka itu namanya doa kunut. Kalau doa kunut yang biasa kita baca, Allahumma hdina fi man hadait, sampai wa qina syarra ma qadait, itu adalah bagian doa. Kemudian dari mulai fa'inna tatambi walaih do'alim fa'inna mulai diliman walaih izuman adai itu sampai nasafiru kawana tubuh ilaih itu bagian daripada pujian kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah sholawat. Nah kalau imam lupa dia sujud kita berkunut boleh, kita berkunut bisa. Tapi kalau kita maca Allah Mahdina Fiman Adek, kaget kepanjangan ketinggalan sujud pagi kunut pendek. Makna kunut pendek, bunyinya bebas. Yang penting ada doa, ada pujian, ada sholawat. Contohnya itu, arti contoh tidak mesti yang dicontoh. Yang namanya contoh itu kan bebas. Contohnya, ada doa Allahumma gfirli, ada pujian ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam salawat. Atau doa yang lain ya arhamar rahimin irhamna. Nah ini gampang yang macam ya, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin pujian, irhamna doa. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin anabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Itu doa kunut pen. Kapan dipakai? Kalu imam lupa. Kita nak melok mah maju. Nah sudah, terus imam sholat. Kemudian pas di tasyahud akhir, pas di tasyahud akhir, sebelum salam imam sunnah untuk sujud sahwi. Sunnah. Kenapa sunnah? Karena tadi dia tidak berkunut. Tidak berkunut. Kunut itu kalau tidak dibaca, tidak dibaca gara-gara lupa, tidak dibaca gara-gara males sengaja, tidak masalah. Sholat biasa. Cuma disunahkan di akhir sholat sebelum dia salam, dia sujud. Kalau kita jadi imam, kalau kita jadi imam, maka sunnah pas kita tasyahud akhir, yang kakek sebelum salam kita nak sujud sahwi, duduknya duduk tasyahud awal. Ingat-ingat kalau kita jadi imam, aku tadi lupa sujud, aku lupa doa aku. Nah, kakek disunahkan sujud sahwi. Maka walaupun yang kita baca tasyahud akhir sampai fil alamina innaka hamidun majid, tapi sunnah duduknya duduk tasyahud awal. Makmum yang di belakang begitu nih imam duduk tasyahud awal itu kok kode kan kodok.
yang ngerti order ni wong yang aja. Yang ngerti. Yang ngerti order wong ya. Wong yang enggak ngerti mano? Baru mano ngerti. Ya meta. Ya. Dio Natasha, aku nak sujud, nak sujud sambil sunnah. Kalau kita jadi imam, mak itu juga kalau kita sholat tewean, mak itu juga kalau kita sholat tewean sunnah kita duduk tasyahud awal. Kalau nak sujud sambil, jadi sudah imam sujud sambil, makmum melo wajib, wajib melo, meskipun dia nya tadi itu tidak. Meskipun imam kunut, imam tidak berkunut, dia yang kunut. Meskipun dia yang berkunut, tetap kalau imam sujud sami, dia wajib melok sujud. Tidak boleh. Tadi lah kau Rasulullah. Jangan baca. Melok. Nah, subhanallah. Paham tak kita ini? Paham ya? Pulih lebih cepat. Mungkin lebih kuat. Jangan lupa cerita. Kalau lupa cerita alu, yo kaget malah ngeleng. Ingat cerita ini imam lu lupa. Nah, subhanallah, imam tadi lupa doaku. Habisnya pas duduk tasyahud akhir, dia juga duduknya duduk tasyahud akhir, bukan duduk tasyahud kau. Aku makmum di belakang tadi nanya, "Joni langsung sami atau tidak? Sujud sami atau tidak?" Bukunya tidak. Jadi fil'alina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam langsung salam. Dianya tidak sujud? Amin. Batal tak sholat imam? Iya. Jangan basi-basi. Batal tak sholat imam? Iya. Batal tak sholat imam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal tak sholat imam? Iya. Batal langsung salam. Maksudnya tuh dia tidak sujud sami, batal tak? Tidak. Kenapa? Karena sujud sami itu hukumnya sunnah. Kita itu siapa? Makmum pasti mau imam seharusnya sunnahnya dia sujud sami. Tiba-tiba tidak sujud, batal tak? Tidak batal. Nah, kita ini makmum boleh tak ustaz aku sujud sami? Boleh. Jadi jangan salam dulu. Fil alamina innaka hamidum majid. Imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan ngomong langsung sujud sami dua kali. Subhanallazi la yanamu wa la yasbu. Baca tiga kali. Allahu akbar. Duduk sujud lagi. Subhanallazi la yanamu wa la yasbu. Kemudian duduk tasyahud akhir langsung salam. Paham? Paham? Alhamdulillah. Jadi clear. Clear itu artinya bersih. Kelar. Sudah. Urusan masalah kunun satu tidak wajib sunnah. Kalau imam lupa dua, kita masih boleh kunun. Kununnya sempat panjang ke? Kapan sempat? Kalau di sana, di Masjid Mekah atau nanti Madinah. Kalau di Palembang tidak bakal sempat. Bagi doa kunun yang pendek. Yang pendek itu mana? No? Ya arhamar rahimin, irhamna Rasulullah ala sina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu wa sallam. Kemudian rukus seterusnya sujud terus sampai tasyahud akhir. Kalau kita jadi imam, sunnah dulu tasyahud awal. Sunnah itu kode bagi makmum bahwa imam ini hadisnya sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud, maka makmum masih diboleke untuk sujud sahwi. Alhamdulillah. Nambah. Ini masih mulang ini. Ini mulang, nambah dikit ya. Dikit itu artinya tidak apa. Setelah kita iktidal, maka kita nak ngawi ke rukun yang selanjutnya, yaitu sujud. Dari iktidal kita nak turun sujud.
Nah, sujud ini pas kita turun disunnahkan untuk mengucapkan takbir intiqal. Takbir pindah Allah. Panjang sunnah. Jangan Allahu Akbar, kita panjang dari mulai awal sampai kita sampai ke sujud sempurna. Allahu Akbar. Ustaz, napas aku pendek. Ya semampunya baik. Semampunya baik. Ustaz, kalau misalnya di tengah-tengah hari napas. Allahu Akbar. Kalau sengaja main-main tidak boleh. Tapi kalau ya kalau memang kami senapas ya makan lagi kan. Sudah. Sujud. Nah, kemudian pas kita turun dari tegak, nah sujud itu kan namanya sujud itu ada 7 anggota sujud yang wajib untuk kita letakkan di atas tempat sujud. 1 kening, 2 telapak tangan, 4 dengkul, 6 perut, jari kaki. Nah, ini 7 anggota sujud. Yang dari 7 ini kalau kita lanang yang wajib untuk kita buka adalah dahi kening. Kalau tangan itu boleh terbuka, boleh tertutup. Kalau kaki, perut-perut jari kaki, kalau kita lanang boleh terbuka, boleh tertutup. Tapi kalau perempuan, kalau ini wajib buka. Kalau telapak tangan boleh buka. Kemudian tapi kalau kaki telapaknya wajib untuk ditutup. Kemudian kita meletakkan itu wajib. Nah, urutannya Ustaz Maman pas dari turun, pertama yang kita taruh lutut. Allah, lutut dulu. Kemudian telapak tangan. Setelah telapak tangan baru kening sama hidung berbarengan. Ngeletakkan kening sama hidung bareng-bareng. Nah, hidung ini bukan anggota sujud. Oi. Hidung bukan anggota sujud. Sunnah bae letak hidung. Tidak wajib. Nah, disunahkan pas kita naruh hidung nempel ke hidung ke tempat sujud. Hidung ini dalam keadaan terbuka. Alias tidak pakai masker. Nah, kalau dia pakai masker boleh. Tidak masalah. Toh meletakkan nempel ke hidung ini bukan wajib. Yang tidak boleh itu kalau maskernya ditaruh di kening. Masker ditaruh di kening batal. Kenapa batal? Dia karena sujudnya tidak sah. Tapi kalau maskernya ditaruh nutup hidung sama mulutnya tidak masalah. Hidung ini sunnah. Sunnah diletakkan dan sunnahnya pas nempel ke hidung dalam keadaan terbuka. Paham? Kemudian disunahkan pas kita sujud telapak tangan itu sejajar dengan kita punya pundak. Kalau kita laki-laki lanang itu disunahkan lenggang agak apa namanya dibuka ke dingangal ke dikangkang ke dikengkeng ke enggak sudah mengakui. Dibuka kalau kita lanang. Jadi ini aku siku dijauhkan dari sisi kiri kanan, sisi ini kalau lanang. Tapi kalau perempuan ya, jangan dicari no. Lanang tidak, kalau perempuan tidak lanang deh. Nah, kemudian kalau berjamaah lanang sholat berjamaah tidak boleh juga nama sunnah. Wow. Ngempet taklingan wong sebelah kanan sebelah kiri tidak jadi itu. Nah, kemudian disunahkan telapak tangan kita ini dalam keadaan terbentang terbuka, bukan terungkep, bukan tergenggam, meskipun ini sah karena ini masih ada kan,
sujud naik, sah sujud naik, karena ini masih terkeno, cuma sunahnya dibuka. Lalu jari-jari ini aku namanya diarahkan ke arah kiblat. Boleh cah ini, boleh cah ini, boleh kan? Boleh cah ini, boleh. Tapi sunahnya arahnya ke arah kiblat. Kemudian aku namanya disunahkan sama seperti tangan, jari-jari kaki seperti itu juga. Seperti itu juga. Hati-hati. Yang wajib adalah kaki ini bagian perutnya untuk ditempelkan di tempat sujud, meskipun cuma jempol, meskipun cuma entiknya, meskipun dikit jadilah. Jangan tidak niat. Aku umum sholat model main di kaki. Nah. Kita di kencang aja lah model ini. Terbayang tak kamu? Ya. Kalau tak terbayang anak itu tanggung. Jadi di lungkap ini tidak sah. Apalagi atau sulit model kaki tentang. Kakinya nampak tidak ditanggung itu. Yang mengharap seperti itu salah. Jadi wajib perut jari kaki itu ditempelkan di tempat sujud. Limo-limonya bagus, tidak limo-limonya salah siko dan limo jadilah. Yang penting atau perut jari kaki yang ditempelkan di tempat sujud. Kemudian disunah ke pas kita sujud untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Lalu kalau sujudnya sujud terakhir, disunahkan kita untuk banyak-banyak doa. Kalau kita sholat tewean, kalau sholat jadi imam, jangan panjang-panjang doanya, kesian makmum. Kalau kita jadi makmum, imamlah tegak dari sujud, jangan sujud lampu-lampu. Atau kadang-kadang sujud lampu-lampu, awal makmum. Allahu Akbar, imamlah tegak. Imam sudah tak jauh akhir, dia ini masih. Nah, batal kau kalau pakai bahasa Indonesia. Doa wajib pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia tidak boleh disebutkan. Kalau nak berdoa pakai bahasa Indonesia, cukup lintaskan di dalam hati. Itu ngomong sama Allah, ya Allah. Hari ini panas, turun hujan kelak. Ya Allah, alam kelemahnya, aduh, aduh. Ado goma, ado go, goma, kau goma. Ya, Allah ya goma, kohenan mama. Alhamdulillah. Jadi doa terserah, tapi syaratnya solatnya dewe. Kalau jadi imam jangan, kalau jadi makmum apalagi. Kalau makmum kita meloi imam tegak, ya kita tegak. Nah ini beberapa kesunahan di dalam sunah-sunah sholat. Insyaallah pelajaran-pelajaran tentang ini sholat selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi, diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh ibu yang mungkin ada pertanyaan menyangkut materi yang telah disampaikan, ataupun ada materi lain yang mungkin masih dipertanyakan, kami persilakan. Ayo. Lalu belum ada anak Ustaz tanya Ustaz. Hah? Ustaz, ada teman kami itu kalau dia takbir dia bisa Allahu Akbar, padahal kan dia jadi ada 4, 1, 2, 3 atau tidak semua sekali. Nah kira-kira sholatnya sama. Ya lo tuh untuk kuping Allah Akbar. Jadi ngangkat tangan itu sunnah. Ngangkat tangan sunnah. Yang penting ngangkat maka dia dapat sunnah. Nah model aku ngangkat itu. Tapi Allah boleh sunnah. Cuma ada cara ngangkat yang sunnah. Jadi ada dua. Satu, ngangkat tangan
Yang kedua, cara ngangkat tangan. Kalau dia ngangkat dengan cara ngangkat tangan dia di kabitu, maka dia dapat dua pahala. Seperti ini. Ya, Tumi? Ya, Ibu, silakan membuka dia. Halo? Ah, ada yang ingin ngakrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanyo, ini masalah sumpah. Ustaz, kamu sekarang ini tak mudah lah nyebutkan nama Allah. Nah, kita ini kan belum sumpah cocok. Kita cocoknya belakang kita masih enak kuasa kekarang. Kamu bukan lo nyebut, Ustaz. Nah, bapak yang palsu tuh. Nah, yang mana? Sudah tuh aku tanya itu tuh. Kalau seandainya kita dan kuasa tiba hari kutotoron. Misalnya, Ustaz Kapo, yang mana? Ya, Ustaz, selain itu, Ustaz. Ustaz, nah, sudah tuh. Masalah lagi, Ustaz. Masalah api, Ustaz. Api yang kebangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya masalah sumpah membawa nama Allah. Kalau dia membawa nama Allah, tentunya kan ngentengkan, ngeringankan sumpah itu sesuatu yang ada unsur maksiat. Apalagi kalau dia itu tahu pas dia bersumpah ada niatan untuk menutupi kebohongan. Dia tak tahu bohong, akhirnya pun nama Allah berdosa dia. Tapi kalau bersumpah yang dia sampaikan itu benar, atau dia bersumpah untuk meyakinkan wong tadi bahwa insya Allah janji dia akan ditepati, itu tak bersumpah. Itu yang apa? Apa dia? Kalau dia itu bersumpah, kemudian betul dia tak berbohong, kemudian dia janjinya, dia memang dari awal nak dia tepati, tiba-tiba dia melanggar daripada sumpahnya tadi, maka dia ada memang kifaroh sumpah. Kifaroh sumpah itu di dalam Al-Quran, kafaratu aimanikum kit'am, dia memberikan makan atau kiswah pakaian kepada 10 fakir miskin. Jadi kalau 10 fakir miskin dia unjuk makan. Makan itu lagi bukan dimakan nasi padang, bukan, minyak beras mentah, siko uang satu mut, berarti kalau 10 mut itu kira-kira 5 kilo lah, lebih gampangnya. Nah, kita lebih, taruh kelar 10 kilo, bukan 5 kilo, 10 kilo, kemudian atau ditunjuk pakaian yang layak kepada 10 fakir miskin tadi. Kalau dia tidak mampu, baru puasa di kota ini. Wong ini, kalau wong kebanyakan kafar sumpah itu langsung puasa di kota ini, bukan. Yang betul, menunjuk makan dulu atau menunjuk pakaian dulu. Kalau tidak mampu, baru lagi ke puasa di kota ini. Kemudian masalah amin. Masalah amin itu kan sudah pernah kita bahas. Amin yang benar itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu yang panjang yang betul. Nah, tinggal kaki tinggal panjang-panjang ke kepanjangan atau tinggal mendek-mendek ke kependekan itu cuma melanggar daripada sunnah. Tidak membatalkan sholat kecuali kalau dia main-main. Lagi di belakang nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ida dari Majelis Taklim Darmaja. Saya mau bertanya Ustaz, kan sudah kita bunuh itu ada yang mengusap, ada yang tidak lagi. Nah itu yang benarnya yang mana Ustaz? Yang sunahnya. Masya Allah, untung diingat ke pertanyaan ini. Ada lupa. Pas doa bunuh tangan kita boleh dua, boleh dapat
boleh kan? Benggang. Kalau tangan kita dapat, maka mata kita ngawas ke tangan. Kalau tangan kita renggang, maka mata kita ngawas ke tempat sujud. Nah, ngawas ke tangan tadi kalau dapat, bukan hati kita nunggu atau tidak bakal nyuri. Bukan. Karena pas sholat itu kan sunnahnya kita ngawas ke bawah. Ngawas ke bawah. Nah, kemudian habis selesai kita sholawat. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Apakah kita usap atau tidak? Jawabannya sunnahnya kita. Langsung lepas, langsung turun sujud tanpa mengusap. Jadi langsung lepas deh, enggak usah juga mengemeni kita ada. Allah, dan kita ada sampai ke tempat sujud tanpa kita tumpah ke. Oke, kita aja itu. Ada lagi. Ayo. Ada lagi. Ya, ada lagi yang bertanya? Halo? Menungkit buat badan, gemuk. Maksudnya sujudnya tidak bagi kita. Yang sujud itu yang wajib nempel ke ini. Kalau nempel ke pangkal kepala atau ubun-ubun itu bukan sujud tapi kesungkur. Ada dapur yang ada. Hati. Alhamdulillah. Benar kan ada lagi? Tidak nyesel ya? Kati kodong. Kati. 20 menit lagi. Masih lama untuk ini. Asal. Ada yang tadi tak? Iya. Selama waktu sholat masih ada, maka sholat itu sifatnya pilihan. Kapan nak dikerjakan? Misal sholat zuhur atanya jam 12 lewat 10 tutu. Sholat asar atanya jam 3 lewat 20 tutunya. Maka di antara 12.10 sampai 3.20 itu kita diberikan kebebasan untuk ngawi ke sholat pilihan. Nak di awal waktu boleh, nak di tengah waktu boleh, nak di akhir waktu juga boleh. Yang penting jangan
keluar waktu. Nah, masalah pertanyaan tadi, dia berwudu, habis berwudu ngobrol sampai kering, dia punya mandi wudu baru sholat, boleh atau tidak? Kalau secara hukum giginya boleh saja, cuma kalau secara hukum daripada keutamaan fadilah, tentu menyegerakan pelaksanaan sholat di saat waktunya sudah masuk itu lebih utama dan lebih baik. Kira-kira mana itu jawabannya? Terima kasih. Dan itu yang sebelahnya tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, kalau sesudah sholat malam kita melaksanakan sholat witir. Nah, tapi sesudah isya saya sering melaksanakan sholat witir, takut tidak terbangun sholat tahajud. Kira-kira sholat tahajudnya harus witir lagi atau tidak, Ustaz? Pertanyaannya, boleh tak witir dua kali? Oke, simpel itu. Jawabannya boleh. Jadi witir ini jumlah minimalnya 3 rakaat, jumlah maksimalnya 11 rakaat. Kalau sebelum itu habis sholat isya kita witir 3 rakaat, masih ada sisa 8 rakaat. Maka setelah tahajud kita nak witir, bagus, karena Nabi ngomong ija'alu akhiru sholatikum al-witro, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat sunnah kalian. Maka habis sholat tahajud tutup dengan sholat witir, cuma witirnya jangan ganjil, tapi witirnya benar. Karena kenapa? Karena kalau kita ganjil, tadi sudah ganjil, tambah ganjil, tiga tambah tiga sama dengan enam. Itu bukan ganjil, tapi genap. Jadi memang kalau nak tambah, maka tiga yang sudah kita gawitkan setelah isya, pas habis sholat tahajud, witirnya dua, atau witirnya dua tambah dua, empat, atau dua, enam, atau dua, delapan tambah tiga sama dengan seperti itu. Jadi boleh. Salah kalau ada yang ngomong dan boleh witir lagi, salah. Yang tak boleh itu kalau witirnya diganjil. Kalau imamnya lanang, makmum lanang bisa nyingok kaki imam. Maka makmum perempuan makmum kita pada nyingok gara-gara batas. Maka apa namanya, dioyo itu patokan selalu imam baik. Patokan selalu imam. Duduknya dio, duduk kalau memang dionya nak tasyahud, apa nak sujud sahwi, baik imam sujud atau minta, maka duduk. Tentunya tak sebut awal, tapi kalau dia nyok, aku nak melu imam kala. Kalau imam sujud, aku sujud. Kalau imam tidak, aku tidak. Maka dulu tahiyat akhir. Seperti itu. Cukup. Ada lagi satu lagi pertanyaan berhadiah yang dapat, yang bisa bertanya, maka akan ada kipa bulan dia. Ada lagi. Yang terakhir, kalau ada yang tanya, ada hadiah dari Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Yang merah. Tadi, tidak dapat hadiah, maka hadiah disimpan kembali. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Amin. Dan semoga ilmu kita bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.